bilang bos. Iri bilang bos. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kena sekak kakak Lesti Kejora, pacar Salsalila Iis Dahlia malah sentil kembali begini. Lesti bilang garcep lakukan ini. Semakin tinggi pohon, angin yang menerpanya akan semakin kencang. Pepatah itu pun berlaku bagi hubungan Lesti dan Bilar. Tak hanya netizen Leslar yang selalu mendukung keduanya, tapi ada juga yang terkadang bersuara tak mengenakan juga. Apalagi yang masih tak terima, seperti halnya Lutfi Agisal yang masih terus nyinyir dan tak terima ketika diserang netter karena dianggap mendiskreditkan Lesti dan ayahnya. Tak mau ayah dan adiknya disakiti, kakak Lesti, Benny Mulyana Sofian, ketika pacar Putri Iis Dahlia ini memberikan sindiran menohok pada ayahnya, Benny langsung memberikan reaksi pada kekasih Salsalila itu. Dalam unggahan di akun pribadinya, Benny mengunggah foto berdua bersama sang ibu. Kemudian ia memberikan caption tentang adab. Meski tak disebut untuk siapa pesan tersebut, namun diduga unggahan kakak Lesti Kejora itu ditujukan pada Lutfi Agisal, kekasih Putri Iis Dahlia. Kalau kamu mengerti adab menyampaikan sesuatu, maka tidak akan ada satu orang pun yang sakit karena perkataanmu, tegas Benny Mulyana Sofian. Merasa diskakmat, Lutfi Agisal rupanya tak mau tinggal diam dengan mengunggah foto dirinya mengenakan masker seram. Lutfi Agisal memberikan caption yang disebut-sebut netter menyentil kembali membakar api kakak Lesti Kejora. Dalam captionnya tersebut, ia menuliskan, "Jika kamu mengerti agar jangan GR dalam menerima sesuatu, maka tidak akan ada satu orang pun yang tersakiti karena omongan tersebut." Netizen pun langsung ramai mengomentari unggahan Lutfi Agisal itu, sampai-sampai ada yang menandai akun Instagram kakak Lesti dan menyebut Lutfi Agisal ngajak perang. Ada pula yang menyebut Lutfi Agisal tersebut pansos, mirip sama pacar, dan lain-lain. Untuk itu, marilah kita simak inilah komentar netter dan balasan Lutfi Agisal atas berbagai reaksi Lesti Bilar.